sang surya memamerkan kilau cahayanya. Pohon-pohon pun berdiri tegak, laksana komandan yang siap berperang. Rerumputan asik menari diterpa angin. Di tengah suasana indah dan sejuk itu, duduk seorang pemuda bersimpu tangan. Pikirannya mengembara tak tentu arah. Ia melihat ke bawah bukit tempat ia berpijak. Ada para petani menggarap tanah. Anak-anak mengembala domba. Dan guru berseragam pulang mengajar. Sedangkan dia hanya bisa berdiam diri. Punya keinginan namun tak pernah berusaha. Hingga ia disebut sang pengangguran.